Ya, Syairul, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mayat dua beradik yang dihanyutkan arus deras di Sungai Liawan, Kampung Dangulat, Keningau tengah malam Selasa lalu ditemukan petang tadi. Mayat kedua-dua mangsa ditemukan di dua lokasi berasingan. Mangsa pertama Amber Lim Zeyi, 4 tahun, ditemukan di Sungai Sigapon, Keningau kira-kira 2.15 petang oleh pasukan mencari dan menyelamat. Manakala mayat abangnya Jason Lim Zehau, 6 tahun, ditemukan 10 minit kemudian di Sungai Pegalan dekat Kampung Jawa Sembiling Melalap, Tenom. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Kamarul Zaman Malik Abdullah mengesahkan penemuan mayat dua beradik berkenaan. Alhamdulillah pada petang ini kita telah pun menjumpai kedua-dua mangsa. Satu di Sigapon, satu di Melalap. Jadi jaraknya lebih kurang jauh juga lah. Jadi alhamdulillah kita telah jumpa. Kita merakamkan takziah kepada ibu bapa dan juga waris. Seramai 49 anggota penyelamat terdiri anggota polis, bomba dan APM dibantu pasukan pengakap dan penduduk kampung terlibat dalam operasi mencari sejak 8.30 pagi tadi yang masuk hari ketiga hari ini. Dua beradik malang itu hilang dihanyutkan arus deras selepas kenderaan dipandu bapa mereka dihanyutkan arus deras sebelum jatuh ke Sungai Liawan. Bapa mangsa bagaimanapun terselamat dalam tragedi itu dan dirawat Hospital Keningau. Rakyat Sabah diajak bekerjasama sebagai satu pasukan dengan kerajaan negeri bagi memacu semula ekonomi yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Datuk Mahirudin berkata, kerjasama yang padu amat penting bagi memastikan keberkesanan dan kejayaan usaha kerajaan menangani impak pandemik itu terhadap ekonomi dan kehidupan rakyat. Berucap dalam istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama penggal pertama Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16 di bangunan Dun Kota Kinabalu, Tun Johar berkata, setiap usaha kerajaan negeri memerlukan sokongan padu segenap lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, saya menyambut baik pelbagai langkah dan inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri dan menyeru agar usaha-usaha ini terus diperhebatkan lagi, terutama dalam menjaga kebajikan dan menjamin kesejahteraan rakyat di semua peringkat. Menurut Tun Johar, hubungan baik antara kerajaan negeri dan pusat juga mewujudkan keberuntungan bersama, khususnya dalam menghadapi kesan penularan COVID-19. Dalam perkembangan berkaitan, Tun Johar berkata kerajaan negeri akan mengembalikan momentum pembangunan sektor pelancongan yang terjejas teruk akibat COVID-19. Ia termasuk merangka pelan dan program pemulihan holistik untuk dilaksana selepas Sabah bebas daripada penularan pandemik berkenaan. Pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sabah sehingga 6 Disember 2020 mendapat respon positif daripada rakyat. Rata-rata orang ramai yang ditemui RTM di Ibu Negeri berpendapat PKPB dengan SOP baharu itu perlu dipatuhi demi keselamatan semua pihak sekaligus membendung penularan pandemik COVID-19. Okey juga lah, ngam juga habis kerana ini penyakit masih lagi berbuak-buak ini kan, makin lama makin banyak. Jadi kalau macam dilanjutkan, okey jugalah supaya tidak merebak lagi kan. Bagi pendapat saya, PKPB ini setelah mendapat kelonggaran bagi menjalankan aktiviti-aktiviti sosial, jadi tidak bermakna bagi kita semua tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Saya berharaplah agar kita semua menjaga SOP agar dapat memutuskan rantaian COVID ini. Pendapat saya bagus juga tu, tapi dengan ada syarat-syaratlah SOP dan ada kelonggaran sikit. Kelonggaran sikit yang perlulah, jangan terlampau macam dulu-dulu yang ada PKP kita buat tu kan. Jadi tak payah macam itulah. Bagus yang sekarang ini dia adalah kelonggaran. PKPB dikuatkuasakan di Sabah sejak 13 Oktober lalu susulan peningkatan mendadak kes baru COVID-19 di seluruh negeri. Selain itu, beberapa kawasan turut dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD.
Ya, warga emas merupakan antara golongan yang perlu dilindungi daripada jangkitan COVID-19. Ini kerana mereka merupakan antara golongan berisiko tinggi dijangkiti wabak berkenaan. Persoalannya, bagaimana cara kita memastikan kebajikan golongan ini terus terpelihara, terutama dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Wartawan Sharon Raymond yang berpeluang melawat salah sebuah pusat jagaan warga emas di Kota Kinabalu ada butirannya. Pusat jagaan Comfort Age Care di Likas Kota Kinabalu ini menyediakan perkhidmatan penjagaan warga emas berusia antara 60 hingga 86 tahun. Ditubuhkan hampir 5 tahun lalu, pusat jagaan milik persendirian ini disediakan khusus bagi warga emas yang menghidap penyakit demensia atau lebih dikenali sebagai nyanyuk, Parkinson, pesakit strok dan pesakit yang selesai menjalani pembedahan. Pusat jagaan ini mampu menempatkan 40 penghuni dalam satu-satu masa. Namun, bilangan penghuni dikurangkan kepada 20 orang sebagai mematuhi prosedur operasi standard SOP, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB demi keselamatan penghuni. Dalam tempoh PKPB atau MCO ini, ahli fisioterapi kami melakukan aktiviti seperti senaman pagi, nyanyian, karaoke, berwarna, membaca, menonton TV. Ini akan mendorong warga emas untuk terus aktif dengan pemikiran positif. Ken yang merupakan bekas pengerusi lembaga pelawat Hospital Queen Elizabeth juga adalah pengurus geriatrik pusat jagaan ini. Katanya penjagaan warga emas dirancang dan diselaras dengan baik bagi meningkatkan kualiti hidup dan membantu mereka menjalani hari tua dengan gembira. Selain menyediakan perkhidmatan penjagaan sepenuh masa, pusat ini yang dikendalikan 18 pekerja turut menerima pesakit untuk jagaan harian. Sepanjang tempoh PKPB yang dilanjutkan sehingga 6 Disember depan, bilangan pelawat juga dihadkan kepada ahli keluarga terdekat dan terhad kepada penghantaran barangan keperluan. Sesungguhnya usaha yang diambil pusat jagaan ini dalam memastikan warga emas terhindar daripada jangkitan COVID-19 wajar dipuji. Ia sekaligus diharap dapat meningkatkan kesedaran masyarakat mewujudkan persekitaran yang selamat untuk warga emas. Laporan Sharon Raymond untuk Berita RTM. Masalah bekalan ikan segar khususnya di Bandaraya Kota Kinabalu dijangka pulih sepenuhnya dalam masa terdekat. Ia susulan pembukaan semula ke semua jeti pendaratan ikan bagi kapal pukat jerut di daerah Kudat yang sebelum ini ditutup bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Lebih 7 jeti terlibat penutupan selama 2 minggu sejak 20 Oktober lalu susulan kluster basung yang dikesan di daerah berkenaan. Pengurus Besar Persatuan Nelayan Kawasan Kudat, Selamat Zulkifli berkata, pengoperasian semula jeti berkenaan membolehkan kapal pukat jerut mendaratkan hasil tangkapan untuk dipasarkan. Semua jeti sudah dibuka seperti biasa. Jadi, lori-lori pemborong ikan dari luar sudah boleh mendapatkan bekalan ikan segar untuk memenuhi permintaan pengguna di kawasan mereka. Dengan mematuhi SOP yang ditetapkan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Selamat dihubungi pemberita RTM di Kudat bagi mengulas mengenai pembukaan semula jeti pendaratan ikan kapal pukat jerut di daerah berkenaan. Sejak penutupan jeti terbabit, bekalan ikan segar hasil tangkapan nelayan pesisir pantai hanya terhad untuk keperluan komuniti setempat. Semalam, Lembaga Bandaran Kudat menjalankan kerja-kerja sanitasi di kawasan jeti pendaratan ikan berkenaan. Antaranya jeti Siong An Trawler Sendirian Berhad, Sike Marin, Marina Chung, Odisi dan Fok Sun Seafood Products Sendirian Berhad. Baik, sekian dahulu berita dari Sabah petang ini. Saudara, jangan lalai terus waspada, pandemik COVID-19 masih belum berakhir. Kembali semula bersama Syahirul Islam di Angkasa Puri. Silakan, Syahirul.